yang kosong semua aku campak dalam ni, atas ni. Jangan kecam aku eh. Aku makan pakai chopping board. Hari tu dah ada orang kecam aku. Guys, okay, inilah dia yang aku beli tadi. KFC Sawadee Crunch. Aku beli 2 ketul. Lepas dia yang boleh nampak. Lepas tu dia bagi ada coleslaw dengan potato. Tu ni air. Air apa aku lupa dah. Something like macam pepper kot. Lepas tu aku add on cheesy wedges. Dah lembek dah kotak dia. So, hujan-hujan macam ni memang kebuluh lah. Okay guys, inilah dia KFC Sawadee Crunch. Kalau korang boleh tengok, kalau korang perasan lah kan, ianya permukaan ni macam goreng pisang tu. Ha, dia bau-bau macam bau-bau tomi apa dia lah. Actually, produk ni dah lama dah. Cuma baru-baru ni KFC dia keluarkan balik. So, kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa pedas, asam dan masin. Masin dia agak kuat juga lah. Sebijik macam rasa tom yum. Tapi not bad. Try dengan sos. Tender lah. Dalam mana-mana ayam kat sini sama. Semua kulit je lain. So far sedap lah. Ini first time aku makan Sawadee Crunch ni. Sebelum ni aku tak pernah cuba. So first impression aku pun okay lah, not bad. Ni aku beli set. Set B 2 ketul dalam 16 ringgit lebih kot. Dengan kosong semua aku campak dalam ni, atas ni. Jangan kecam aku eh. Aku makan pakai chopping board. Hari tu dah ada orang kecam aku. Memang sedap. Masa aku pergi beli tadi, tinggal peha dengan kepak je. Lain tengah masak. So aku kena tunggu setengah jam kot. So aku tak nak tunggu. So aku beli je lah. Kecil weh, tak puas. That's why aku add on ni. Cuci wajah ni. Hujan-hujan ni memang lapar baik. Hmm.
macam makan nasi. Macam ni lah ukur dia. Dia bagi aku agak masin lah. Kulit dia ni masin. Masin masam pedas. Campur. Kurikul ke tak? Aku kalau makan KFC, sos mesti banyak. Bau padu. Ada yang roti bah. Postur dia memang baik. Aku daripada kecil memang postur dia. Ben, kalau KFC ni dalam banyak-banyak ayam goreng dia, aku lagi suka hot especially. Kau bagilah sawah di crunch ke, apa tu, salted egg ke, apa benda ke, yang tu juga sedap. Yang lain-lain tu bagi aku macam tak apa sangat lah.
Bagi air pek apa pun tak buat. Dulu just sparkling juice lah. Bisa hide. Oh ni paling besar. Belanja korang pek. So okay guys, ayam tadi aku nak bagi rating daripada 10, aku bagi 6 je. Sebab tak mana pati cita rasa aku, tak berapa sedap tengahlah bagi aku. Terima kasih saja dulu. Kalau korang suka video aku, korang like, share dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.